Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, kali ini saya di rumah Mak We. Ini Alwi mau berangkat sekolah lewat sini teman-teman, dari rumah Mak We, karena Arab tak tinggal neng ladang. Tinggal neng ladang. Nah Alwi berangkatnya sama Mak We. Nanti ditunggu Mak We, karena Alwi tuh kalau belum berani ya teman-teman sekolah sendiri itu harus ditemenin. Menang-menang kayak wawah sih yang buri. Lihat yang ladang kok kepiye? Nista, enggak eruh ya, enggak eruh. Iki apa? Sing ngrayu ae kaya mbuh iki mau. Ben gelem. Lah iki karo sapa-sapa? Lah tengah-tengah tak. Karo mak wek gelem. Duduk sini. Oh, nganggo sepatu to. Nah, ini nanti Alwi harus enggak boleh nakal ya. Sekolah sama mak wek. Heeh, iki mak wek. Yang iki kakung. Buat tato nih pak, nganu nih kerupuk. Oh, ini semua disemprot lagi pak, kudu nih pak. Hah? Ya Allah, lekannya semua tak leh, semua tak leh. Niki tak tinggal ngan, tak tinggal ya kong. Niki saya mau vaksin sama Mbak Edi teman-teman, jadi Alwi ini tak tinggal. Nah, ini di rumah Mak Wek itu banyak tempe karena mau ada acara ya, tapi belum hari ini. Pak Wek masih mandi. Kendang. Niki nengkene gue ngebrui Alwi orang yang wangi ngopo-ngopo. Mak wak isi adang sego. Tapi ya dinteni main matang disi sego nih mak. Enggak apa-apa, kok pemane mangkat jam 8 isi ora apa-apa. Mak sayang disi, salim disi. Sayang disi. Enggak banyak kali ya. Kemarin ladang ya. Bisa aku bawa berangkat teman-teman. Selak dintani Mbak Iti. Nah ini udah jam 7 karena nanti berangkat jam 8 ya. Nah teman-teman, ini saya udah di rumah. Tadi itu saya bohongin Alwi ya, karena kalau saya mau ke ladang, tapi saya mau vaksin teman-teman. Nah jadi kalau vaksin tuh ngantrinya banyak, jadi terus anak ke puskesmas ya kita vaksinnya. Jadi Alwi tak bohongin nggak apa, saya mau ke ladang itu. Kalau ke ladang kan dia nggak mau ikut. Nah ini saya mau jemput apa Bude dulu ya, Bude Tuki mau saya ajak vaksin juga, dan juga Mbak Iti, nanti kita bertiga ya teman-teman. Ini saya mau ke rumah Bude dulu, mau jemput Bude ya. Bapaknya ora, bapaknya nganu jemput Budin. Nah ini saya udah tempat Bude ya, udah ngambil Bude. Alwi sekolah karo mak wek. Kong di? Alah wis lah, selak arep budal engko sak ketelat. Wis ayo. Bawono. Ha iki HP-ne nak digawa. Uduk ngantuk lambi. Nah ini saya mau berangkat ya, mau ngambil Mbak Iti. Iki nggawa helm tapi rung tanggo. Teman-teman, ini saya udah sampai rumah Mbak Iti ya. Tadi pas di jalan nganu arep ngerekam malah gak kepencet. Nah, ini lagi ganteni Mbak Yuna. Pakai baju dulu. Minta jengket nih. Sampean sarapan urung? Wes. Engko sekolah berarti sampean. Karo anu Mas Rizal. Sekolah hari ini bener enak. Oh, sekolahan, gue sekolah. Cek guru, gue Bunda Pita. Oh, untuk Bunda Erna toh? Tuh. Lah kok ganti? Siapa nih? Wah. Ayo. Engko. Engko bar nganu apa bar sekolah engko nusul adik ya, ini mak wek. Nang 10 le Bunda le. Enggak, adik Alwi nih mak wek. Nah, ini saya mau berangkat sama Bude sama Mbak Iti. Dan ini masker wis dienggo, siap. Tinggal meluncur berangkat. Nah, itu Mbak Iti masih wet mbuh ngopong tani. Apa kalau ini ngono? Ya, abis sekolah. Oh, sekolah. Heeh. Ya ning omahe, Dok. Abis sekolah, kok tengah 10 ya sekolah ya. Wong Ali itu nang sekolah anak baturi. Ya gelem nek kadung nganu, kadang golek iya ane. Bocah iki ngot-ngotan kadang karo mak awak ya moh lho kayak iki yo ndengaren gelem. Duh, lah jaremu sekolah. Lah sekolah karo mak awak nunggoni nang sekolahan. Heeh. Wis jalah dia ternaun sekolahan anak mak awak aja. Heeh, ben rono. Mak awak iki nang sekolahan. Yo lalwi sekolah dhewe ora yo ampuh.
Nah ini kita udah sampai ya Mbak Iti juga wes. Ini di dalam gue cuma kelas kira tinggi. Di dengan ini dia. Kok nombaknya jabak rana Mbak? Tapi ini kita udah daftar ya, jadi orang kate nunggu lama, nunggu panggilan aja. Kono Mbak sampean Mbak? Sampean betulin kono? Ngontare betulin kono? Yo wis tak ron aku. Ini kita masih ngantri ya teman-teman. Ayo Pak foto kartu. Nah ini kita lagi fotokopi KTP ya. Nanti kita cuma bawa KTP asli. Tanganku ireng-ireng kemarin bareng ngoncek nganu enggak hilang. Enggak kecang. Nek sing wis daftar ya wis nganu, nek sing ngantri ngono kae mbo. Mbak Iti cuci tangan, jaga kebersihan deh. Pateni. Lho aku Mbak Ineng bareng lah iki bolone dhewe kabeh lho. Ngono meneng ae lho. Iki ya Allah lagi iki nek ora kangge apa masker nek dora dicepet ya ora ro. Jadi baik kita gore dhewe kabeh teman-teman. Kita di sini ya, nanti dipanggil. Tadi penungguannya itu di depan sana ya, itu Mbak Iti sama Bude Tuki masih di sana nunggu, dan ini saya di dalam, di lokasi dalam saya masih nunggu untuk divaksin ya teman-teman. Jadi ini nanti masih nunggu Mbak Iti, ini punya saya datanya masih diurus. Tinggal dipanggil nanti ya divaksin di situ. Nomor NIK-e kan bener nih. Berarti sampean gagal. Ya Allah lebar. Kamu kasih gagal ya, An? Nang anu nang kecamatan. Wis engko dibenerke nganu ning sik NIK-e engko. Ha ya wis ora nang dhisik ngenteni. Tiga. Isik ngenteni dipanggil. Oh iya. Budhe enggak iso sok engko engko di teko omah engko didandani engko di gawa ning anu. Di apa? Iya kan enek to sing heeh, engko di kecamatan. Heeh, yo kan kecamatan, kok kan engko enek biro jasa sing tukang gawe ngono kuwi engko dititipne wae, engko awake dhewe bayar. Oh. Heeh, awake dhewe dandan dhewe nganu dhewe nek sepadane ra iso. Ini Bude gagal enggak bisa enggak jadi vaksin. Engko nek arep dolan nang Tangerang kudu nduwe vaksin tapi engko ditandani dhisik. Engko vaksin selanjutnya. Ini lagi di tes darah. Mbak Nurnya lagi di tes darah. Tensinya tinggi apa rendah? Ini
Juli. 8 Juli. Nah teman-teman, tadi udah dites darahnya, alhamdulillah normal ya, darahnya 117. Dan ini saya tinggal nunggu vaksin ya. Jadi sudah kosong, saya mau masuk. Nah teman-teman, saya udah divaksin ya. Jadi ngenteni Mbak Iti. Mbak Iti masih ngantri di situ. Itu Mbak Iti masih di tensi. Nanti Mbak Iti masuk situ ya. Sampai ngenteni kuwi engko. Ngenteni kosong. Gunan? Sono, eh? Ora. Embo. Embo. Gak lah. Nek menteng apa ora oleh? Ora oleh, kamu tengoki. Iya, aku yang ditengoki. Gak lah. Di penyakit asma. Enggak, jantung ora. Yo embo ora tau kok, tapi ora lah. Nah, kuwi Mbak Iti di sana lagi ngantri mau vaksin ya. Jadi kalau Mbak Iti udah vaksin, udah kita langsung pulang ya teman-teman, karena kita ngurus-ngurusnya udah di, nah itu bapak yang pakai baju abri itu yang ngurusin kita ya, itu tetangga kami. Nah, jadi kita tinggal enak. Termasuk pertama. Iya pertama. Ini daftar wis kok ini. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, yuk kita pulang yuk. Semua. Tapi engko wedi vaksinnya kedua. Iya. Ini suratnya jantilah. Iya.